Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Minggu-minggu ini di grup WA PP Muhammadiyah itu sedang ramai hasil survei UMS mengenai perbandingan media online Muhammadiyah sama media online punya saudara kita yang NU. Itu dibuat perbandingan jauh sekali. Jadi di media sosial Muhammadiyah ini tidak populer. Tokoh-tokoh yang populer itu laisa minal Muhammadiyin. Karena ditanya punya Twitter tidak? Tidak. Punya Facebook tidak? Tidak. Punya Instagram tidak? Tidak. Semuanya serba tidak? Tidak. Sehingga pernah ada survei yang mengatakan ustadz yang populer di kalangan generasi now. Generasi now ya, benar ya mas ya? Generasi now atau milenial itu bukan ustadz pimpinan ormas, tapi ustadz yang punya YouTube, yang punya Twitter, yang punya Facebook. Tidak punya organisasi, tapi punya sarana media sosial yang luar biasa. Sehingga mau'idzah hasanah itu menurut saya harus kita format ulang dalam pengertian yang luas, yaitu dakwah bil kolam, atau mungkin kita maknai dengan dakwah bil internet. Internet bahasa Arabnya apa ya? Tidak ada ya karakternya. Ya ad-da'wah bil internet, kira-kira begitu ya. Apa tidak ada bahasa Arabnya itu? Ya bil internet, kira-kira begitu. Ini kita lemah dan dunia ke depan akan seperti itu. Ketika saya baca bukunya Smith Pak Rektor, itu judulnya adalah The New Digital Age. Dia meramalkan bahwa tahun 2025, kata dia, Smith ini mantan direktur Google. Dia keluar kemudian menekuni dunia ini. Dia meramalkan tahun 2025, kalau tren dunia internet sekarang ini terus berlangsung, maka tahun 2025 itu hampir semua hal itu terdigitalisasi. Sekarang orang jual beli sudah online, orang dakwah sudah online, sehingga majalah Tempo misalnya beberapa minggu yang lalu mengangkat media online itu sudah membuat pasar-pasar swalayan yang selama ini mengandalkan kelompok kelas menengah itu sudah mulai gulung tikar, sudah tutup. Karena kelompok menengah yang sering ke mall itu sekarang tidak lagi ke mall karena mereka sudah belanja online. Nah kalau kemudian sekarang semuanya hal itu sudah hampir semuanya online, tesnya juga sudah begitu ya Pak Rektor. Tidak lagi ada pengawas yang batuknya menakutkan mahasiswa sekarang ini karena sudah berbasis komputer. Ulangan-ulangan semesteran di beberapa SMA itu sudah berbasis komputer. Jadi kalau ada ujian nasional berbasis komputer, sekarang sudah UAS berbasis komputer. Yang soalnya itu diacak kanan-kiri, soalnya berbeda dan tentu tidak perlu ada pengawas. Sehingga beberapa yang selama ini dapat honor tambahan dari ngawasi, itu tidak ada lagi honor itu, karena tidak ada lagi ujian yang berbasis kertas gitu. Sudah berbasis komputer, tidak bisa dinegosiasi koreksinya karena yang koreksi mesin. Itu kata Smith, 2025 itu hampir semua terdigitalisasi. Nah kalau dakwah kita itu tidak menggunakan dakwah online, kita masih banyak offline, atau dakwah kita masih on-off, kadang-kadang on, kadang-kadang off gitu. Memang yang dominan Islam Indonesia itu bukan lagi Islam berkemajuan ala Muhammadiyah, tapi mungkin Islam yang memang dia banyak disebarkan melalui jalur media-media ini.